enggak apa-apa kan? Lu enggak apa-apa kan? Lu jatuhnya gimana? Lu kena tulang rusuk enggak? Atau tulang rusuk lu keluar enggak? Terus gimana sih kejadiannya? Aduh, ya ampun, kenapa bisa sampai kayak gini sih? Bun, enggak usah lebay deh. Gua enggak kenapa-napa. Beneran lu enggak apa-apa? Enggak ada yang kebentur kan? Tenang, Bun. Udah, diam dulu. Gua harus ngecek Adel dulu. Lu ingat sama gue enggak? Nama gue siapa? Kalian tega banget tinggalin gue tadi, untung aja gue gak hilang. Ya maaf, gue panik. Kalau gue tersesat terus masuk kamar mayat gimana? Ya udah, siapa tahu lu bisa meet and greet sama arwah mereka. Mulut lu. Oh ya Del, gimana kondisi lu? Badan gue masih sakit-sakit rasanya. Gimana lukanya? Gak ada yang serius, cuma lecet ini aja pala. Kok gak ada sih? Kampret, lu berharap gue kenapa-napa? Enggak dong. Terus lu udah boleh pulang belum? Tahu, dokternya belum datang lagi. Orang tua lu udah tahu. Maaf, papa gue lagi di luar kota. Kasian. Naca no, orang tua lo kan sering keluar kota juga. Tapi gak pas gue kena musibah. Mbun! Pasien atas nama Adel. Ya. Halo Adel. Adel ya, gimana kondisinya Adel? Halo dok, badan saya masih sakit-sakit aja sih dok rasanya. Oh iya wajar, soalnya kan kamu jatuhnya di aspal. Kalau kamu jatuhnya di kasur baru empuk, tidur itu kamu. Tapi udah boleh pulang belum dok? Udah kok, cuma luka lecet dan udah dibersihkan. Dan untuk lukanya udah di ini juga dijahit dan saya udah bikin resep obat juga untuk kamu. Yeay, lu udah boleh pulang. Kalau begitu saya tinggal dulu ya. Makasih dok. Makasih, selamat siang. Nah, ini rokok terakhir udah. Apalagi yang kurang ya? Gak ada. Gue udah pesen taksi online. Gue tunggu depan ya. Ya udah yuk. Ntar kita ketemu si Pandu lagi di depan. Dia lagi ngeberesin administrasi. Lo yakin gue udah sembuh? Yakin lah, dokternya bilang lo gak apa-apa. Wish, malah gue betah di sini. Sarap lo, orang-orang pengen cepet-cepet keluar dari rumah sakit. Lo malah ketagihan. Karena di sini rame, gak kayak di rumah, sepi. Ya udah nanti gue sering-sering main ke rumah lo deh sama Dev. Emang Dev mau? Mau dong. Enggak, lo kalau misalnya main suka ngabisin sumber daya di rumah gue. Sumber daya apaan? PLTA rumah lo. Sumber daya makanan minuman di rumah gue bisa habis. Ya kan, di rumah lo melimpah, perlu dimanfaatkan, ya kan? Udah, istirahat lo, jangan melek mulu. Ya, buset. Gue tinggal ya. Ih, lo mau langsung pulang? Iyalah, ini bokap gue udah nelpon dari tadi. Ya, walaupun gue tahu sih, sebenarnya bukan bokap gue yang nelpon. Ini pasti udah mama nih nelpon lewat HP bokap gue nih. Biar apa gitu? Ya, biar gue takut, terus langsung balik. Makanya gue buru-buru balik nih sekarang. Ah, bentar lah, Bun. Ya udah, gue temenin bentar lagi. Pandu sama Dev mana? Mereka di luar tuh. Oh. Eh, BTW gimana sih ceritanya lu bisa kecelakaan? Ngomong-ngomong lu langgaran mulu soalnya kecelakaan. Gak tahu, waktu itu tuh ada ibu-ibu, dia sen ke kiri. Ya, terus gue lurus aja gitu. Gue gak tahu kalau dia bakal belok, sungguhan. Ternyata beloknya ke kanan, anjing. Jatuh gue, cok. Astaga. Kenapa dari jutaan orang di jalan harus gue yang ketemu ibu-ibu itu? Ya udah sih, namanya juga musibah. Tapi gue ada kabar baik tau. Apaan? Tadi gue sama Dev berhasil nyelamatin adiknya Sisi dari kematian. Wow, jadi Dev udah setuju buat bantuin lo? Belum sih, tadi ya terjadi gitu aja lah. Mending lo langsung minta kepastian ke Dev deh. Kepastian yang mana dulu nih? Kepastian dia jadi tim gue apa mau jadi pacar gue? Ya mau jadi tim lo. Kalau misalnya nanyain mau jadi pacar lo atau enggak, jawabannya udah ketembak itu. Apa emang jawabannya? Ya enggak. Yes, Adel. Ya udah, gue bercanda. Gue doain semoga lo bisa jadian sama Dev sampai ke pelaminan. Amin, paling kenceng. Ya udah sana lo balik, gue mau tidur. Udah boleh balik belum nih gue? Udah. Makasih lo udah nganterin gue. Sama-sama. Oh ya Dev. Pan, lo mau jadi tim gue enggak? Lagi, gue bakal terus tawarin lo sampai lo mau. Terserah lo, mau sampai 50 tahun pun jawaban gue tetap sama. Ih Dev, ayo dong Dev. Apa benefitnya buat gue? Banyak, lo bisa bantuin orang. Iya kan, masa lo gak suka? Tapi gue ada syarat. Apa? Gue penuhin. Apa sih yang enggak buat lo? Gue gak mau kalau ini sampai ngeganggu belajar gue. Aman. Ya udah. Ya udah gimana? Gue mau. Mau, beneran. Gak ngeprengan lo. Selamat datang, partner timku yang paling ganteng. Kenapa kayak kesepakatan gini, Dev? Yeay, pagi, partner timku. Lagi belajar ya? Ya udah, gue pergi dulu ya. Enggak, kenapa? Tara! Buat apa? Surat perjanjian, kayak kontrak kerja gitu. Oh, baca dulu, Gi. Ntar kalau misalnya udah setuju, baru tanda tangan. Oke, okay. Gue mau ngomongin nih sama lo. Ayo,
Yakin mau ngomongin ini aja? Ya iyalah, lu mau kita ngomongin apa lagi? Utang negara. Gue juga open kok kalau mau bahas lamaran. Mun. Iya, yeah, maaf, namanya juga usaha. Ikut gue sekarang. Ayo. Udah, kita ngobrol di sini aja deh. Pinter banget lo, Dev, nyari tempat yang sepi-sepi. Emang yang lagi ada di pikiran lo apaan? Lo mau itu-itu kan? Itu-itu apaan sih? Bersihin otak lo dulu sana. Udah bersih, Dev. Kinclong, kayak ubin masjid nih otak gue. Pihak kedua harus mengikuti apapun yang dikatakan oleh pihak pertama. Iya. Asal jangan minta gue jadi pacar lo. Ih, Dev. Lo pasti parasetamol ya. Kok tahu siapa yang gue pikirin? Paranormal. Gak mau nih gue, poin keempat ganti. Pihak kedua mengikuti kemanapun pihak pertama pergi. Terus salahnya di mana? Lu mau gue ngikutin kemanapun lu pergi, termasuk ke toilet gue ikutin juga gitu. Jadi mau diganti gimana? Pihak kedua akan ikut kemanapun pihak pertama pergi, kalau dia mau. Tapi kalau enggak, dia berhak buat nolak. Jangan gitu dong, nanti jangan-jangan lu mau kerja sesuai mood lagi ya. Ya, kegayaan pakai kata kerja lo. Ingat ya, di sini gue gak digaji. Kita kan sama-sama anak sekolahan, Dev. Jadi lo harus ngerti dong. Apalagi lo lebih kaya daripada gue. Lebih kaya waktu gue. Iya kan, sedangnya lo kecipratan kayanya. Bekerja dalam kurun waktu yang belum ditentukan. Maksudnya, gue masih belum tahu nih selesainya kapan ikut-ikutan tim lo ini. Iya dong, lo emang gak pernah dengar kalau di dunia ini setiap hari ada aja orang meninggal. Terus lo mau nyari keliling dunia gitu? Orang yang mau mati terus mau lo selamatin? Ya enggak, orang-orang di dekat kita aja. Udah tuh, thank you Dev. Mau jadi pacar gue gak? Enggak. Nanti berarti waktu gue berduaan sama Dev makin banyak deh. Wah, kayaknya pasien rumah sakit jiwa ada yang kabur satu nih. Apa sih lo, gak diajak, gak usah ikut-ikut. Padahal gue gak ada nyebut nama lo pun, kok lo bisa tahu? Yang benci sama gue di muka bumi ini kan cuma lo. Mana ada makhluk di muka bumi ini yang ngebenci makhluk seimut gue. Lebih imut monyet yang gue lihat di kebun binatang kemarin daripada lo. Ya daripada lo memirip-miripan sama babi, babinya juara 2, lo juara 1. BTW itu kertas apaan yang lagi lo pegang? Kepo aja lo jadi manusia. Gue nanya, tai. Salah aja gue di mata lo. Lo emang selalu salah, napas sama hidup aja udah salah lo. Ucapan lo nembus di hati gue lo, Bun. Sengaja, biar lu sakit hati. Gak punya hati emang lo. Ya kan hati gue udah gue kasih ke Dev. Eh, Dev, apa? Lo dapat komisi berapa? Apaan sih? Ya kan katanya Mbun dia udah ngasih hatinya ke lo. Lo gak jual hatinya. Hati mahal lo harganya. Dan ya biar silaturahmi gak putus, boleh kali pinjam 1 juta. 100 anjing, maruk banget lo minta 1 juta. Eh, Mbun, harga hati itu miliaran, bukan 1000-an. Adel, Bun, Adel. Eh, mau ngapain lo? Ya mau meluk lah, kan kasihan dia habis kecelakaan. Mau gue sunat lo, berani-beraninya meluk sahabat gue. Ya salah lagi. Kayak ini gue nafasnya udah salah di mata lo, Bun. Kan tadi gue udah bilang, lo hidup aja udah salah. Itu lo bawa kertas apaan tuh di paha lo? Mau ngelamar kerja jadi pembantu di rumah lo kali. Oh ini tuh kontrak kerja gue sama Dev. Berani bayar berapa lo ke Dev? Gue bayar pakai cinta, mau apa lo? Ih, emang lo kira cinta bisa jadi nasi? Makan lo cinta. Gue pengen banget ngejual lo tau gak sih? Lo tuh ngeselin banget, mending lo jadi babi aja deh. Kalau bisa milih, mending gue jadi batu, gak ngapa-ngapain. Del, gue pengen nanya serius deh. Kenapa setiap gue berhasil nyelamatin orang, yang celaka malah lo? Aduh, Bun. Aduh, dada gue sakit banget, sesak gitu. Bun, ayo bawa ke rumah sakit, Bun. Kok Adel tiba-tiba sesak napas ya? Ya namanya juga penyakit. Emang kalau penyakit datang bilang permisi dulu gitu. Yes, kok malah lu sih yang nemenin gue di sini? Harusnya Dev. Mana mau Dev nemenin lo? Mending gue nelpon Dev. Tapi enggak jadi deh. Kenapa? Nomor gue diblok sama Dev. Kenapa? Pasti lu ngirim link yang enggak-enggak ya. Apaan orang gue waktu itu ngechat Dev buat nanya baju gue bagusan yang mana? Gue udah ngasih pilihan nih. Malah tiba-tiba di blok si goblok. Eh si sayang maksudnya. Ya lo ngapain nanya pakai baju apa ke Dev? Sakit jiwa lo. Ya kan gue cuma mau nanya pendapatnya Dev. Mana mau Dev ngurus hal begituan. Tapi tiap hari chat gue dibales kok, baru kali ini aja di blok. Emang Dev bales apa? Gak usah pakai baju sekalian gitu katanya. Ih, gue kalau jadi Dev bukan nomor lo doang yang gue blok. Udah gue hilangin lo dari bumi ini, Bun. Lo suka ya sama gue? Eh, mimpi buruk siapa yang lo pakai? Ya biasanya kalau cowok tuh suka sama cewek pasti bakal selalu digangguin. Dan lo 24/7 selalu ganggu gue.
gue ganggu lu tuh bukan karena gue suka. Jadi ya ya karena lu bego. Itu Sisi kan, ngapain dia di sini? Ya yang pasti nggak lagi jualan cilok sih, Bun. Sejak kapan adik lo kondisinya kritis lagi sih? Baru aja, soalnya pas sampai rumah itu dia tiba-tiba sakit lagi. Padahal kata dokter udah aman-aman aja, jadi gue langsung bawa kesini lagi. Jangan-jangan adik lo alergi sama rumah lo lagi sih? Pan, ngomong yang penting-penting aja, jangan yang penting ngomong, ngerti gak? Sorry gue baru dateng. Dev! Gimana keadaan adik lo sih? Kata dokter sekarang kondisinya malah makin parah. Gimana, Bun? BTW Dev, angka yang ada di jidat adiknya Sisi hilang. Kenapa kalau angkanya hilang?